Negara Islam mendesak dua ahli politik India memohon maaf secara terbuka selepas menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri baginda Aisyah radhiyallahu anhu. Ini perlu dihentikan. Ada pelampau-pelampau Hindu di luar sana yang sebenarnya telah banyak kali lakukan provokasi ahli politik India yang ekstrim, telah melakukan berbagai perkara yang amat menyedihkan kita umat Islam, yang ditindas tentunya di Kashmir, juga di Masjid Babri yang mana dirobohkan ya, di atas hasutan mereka yang kononnya di bawah itu merupakan tapak kuil tertentu. Jadi ini merupakan keadaan yang amat menyedihkan, dan kita lihat perkara ini perlu diambil tindak balas oleh orang Islam supaya perkara ini tidak berterusan. Tapi dalam konteks ini, kita lihat perkara ini cukup membahaya. Kita perlu mencadang untuk berbuat sesuatu untuk memboikot produk-produk mereka yang tertentu yang pun dilakukan oleh negara-negara Arab, supaya tidak meneruskan kezaliman mereka. Ya, ini tak masuk akal. Saya harap semua kita marilah buat sesuatu, dan ini perlu dihentikan. Tidak ada pilihan. Ya, dan kita juga mempunyai maruah, dan kita tidak boleh benarkan mereka menghina kita begini. Jom follow TikTok kami